News update bersama saya Eliza Hasan. Pemprov DKI terus membenahi kawasan Kampung Pulo. Kini Pemprov tengah melakukan pengerjaan turap. Pasca pembongkaran Kampung Pulo, proyek normalisasi Kali Ciliwung terus dikerjakan. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk pengerjaan pembangunan turap. Total ada 54 turap tengah dikerjakan di kawasan ini. Turap ini akan dibangun di 13 lokasi yang telah digusur. Nantinya diharapkan Kali Ciliwung dapat menampung debit air dan menghindarkan Jakarta dari banjir.